وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. رواه أبو الشيخ بالثواب والبيحقي والنقلة والأصبهاني كلهم من رواية زبا مؤذن هشام عن أنس ونقل أبي الشيخ والأصبهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمل أكبر من إشباع كبد جاهل. يحدث عن بيت سيدنا أنس رضي الله عنه دوهن سيدنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. أقبل الصدقة أن تشبع صدقة أن تشبع nyeta masihan tuange anu kinten-kinten tiasa ngawarge kabidan jari'at karena patuangan anu lapan jenten pangsaik-saik nasadaka upami kurang masihan tuange tiasa ngawarkeun katuanganana jalmi anu nutulapan. Melihat dina riwayat anu dikuningakeun ku Imam Al-Asbahani dawuhan Rasul ieu ma min amalin afdalu min isba'i kabidin jahilin. Ma min amalin teayah hiji pada melak abel anu langkung sae langkung utami min isra'i kabidin jahain tibakan masihan tuang sawarna kajalmi anu lapan. Dawuh Rasul pangsaek-saek nasadaka masihan tuange kanu lapar sawarna. Maka di dieu nggih terutama ka para ustaz nu arano ge pan ari ustaz nu ngarorak sok resep para siapa. Kita ngaji macam tamat kaya. Aya abdi nu pingkeun anu cawang demi Allah. Rasul tidak pernah membaca Fatihah setelah selesai sholat. Maka demi Allah. Kira-kira kalau dia lupa baca Fatihah tak sholat dua kali. Aku sumpah demi Allah sebab. Nah, ai baca Fatihah tak sholat di awal itu. Ya, biasa aja. Ya, terdengar hati nama asli ini sama Ustaz Bunyian. Nah iya di dia masihan kuangan sawarna kurang kantos mungkin cuma Rasulullah upami barang kuat dan dikawal menuju rawasna biren. Nah ya tapi cek santri mah udah dibentang supaya bapak sesak
Ayo santri mah dah apa yang kau takut tinggi utara tu keluar kedua. Baik, ayah katerana bahwa nawarul anusah estetik tetap pada orang anusah yang terupami masihan kabar pun terkenal. Kalau kira-kira warga juga dia mengulas mereng-mereng si kimak lumpur. Sebelumnya menikah malah sebelah kopata. Jantan-jantan daulah Rasulullah harus nak warfekan sampai sepada malam atau awal upami kurang masihan kanus anisma. Upami kurang masihan kanus anisma di kawal tek kata-kata daulah dalam pada malam anusai daulah Rasulullah. Maka di mana yang berubah itu masuk dibilang di luar kesempatan semangat. Kamu kena kata kok bulan boleh berperang. Wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Tapi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Dan ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'i at'amahu Allah yawmal qiyamah min thimarul jannah wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah yawmal qiyamah min ar-rahiqil mahtum wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan 'ala 'ulyin kasahu Allahu yawmal qiyamah min khulalil jannah rawahu at-Tirmidzi wa lafdhahu wa Abu Dawud wa yaqi lafdhu wa qala at-Tirmidzi haditsun gharib tampil hadis ya tampil di Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dawlan Abu Sa'id Khudri qala dawlanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mu'minin ayyuma mu'minin kurang mah ayyuma mu'minin sahak wahe ya ayyuma mu'minin teh sahak wahe jalmi anu iman ka Allah sahak wahe jalmi anu iman ka Allah sahak wahe jalmi anu iman at'ama mu'minan ala du'i masihan tuang deui ka jalmi anu iman anu jorok ayah wargi orang tukang menerbang, tukang salut, menuju kalaparan kemasihan yang orang tertuang. Maka jalmi anu iman sapertos itu, at'amahullahu yawmal qiyamah min thimaril jannah. Mencekku Allah, maka di pasihan tua mending kita buah-buahan anu ayah di surga. Sahabwai jalmi anu iman, masihan tuan kajal ni anu iman dari maka tuan bawa ke maka di masihan tuan kita buat buahan anu ayah di surga wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqa Allah yawmal qiyamah bil rahiqil mahtum sing saha wajal ni anu iman masihan ngaleut kajalmi anu iman deui menuju kahausan maka jalmi anu kitu bakal dipasihan leuleuteun ku Allah di surga dina leuleuteun anu masih kana disegel leuleuteun rahiqil mahtum dina leuleuteun anu masih kana disegel diurang biasa nak kan betul-betul anu desa kan betul-betul anu berharga anu habis kan
karena aku apa yang disekel di orang itu disekel, iya disekel kuasa kurung singsa hajar mi anu iman masihan lededen di kajar mi anu iman maka tu Allah bahkan dipasih lededen di surga bina lededen anu masihkan disekel wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uhid sing sahwa jami anu iman kasa mu'mina masihan angean kajami anu iman ma'ugian atau ana uhid anu tegaruh angean jami anu tegaruh angean mali pekerna tepan dipasihan kurang kesatullah yawal qiyamah min hulam jannah maka ku Allah bakal dipasihan angean jami anu iman ke tina perhiasan anu ayah di surga kurang pelindir perhiasan jalmi anu iman kersak masihan tuwalam kajalmi anu iman di alam dunia keku Allah bakal dipasihan tuwalam kina buah-buahan anu ayah di surga jalmi anu iman anu kersak masihan beletur kajalmi anu iman di alam dunia buah-buah buka bakal dipasihan beletur di surga anu masih kena di senang jalmi anu iman anu kersama sihan amian kajami anu iman dari di alam dunia maka ku Allah mungkin bakal di masih amian dengan perhiasan anu ayah di surga berkong dari mau yami kajami-jami anu merampok di kansok kebat bentan perhatus kereta marbot iman buat di bahasa mana dengan marbot di alam sok nungguan masjid bukan ada, bukan omah dari yang mau perhatus kita padahal kita akan kosong wakos dekat sami-sami akan kosong warung dekat di Arab Saudi pun segala lebih digaji di Arab Saudi mus-mus tahun 80-an lah Pak Imban ketika anjingan kengen kuleman sama Gus Dur, sama Kiai Salim Mahmud Dr. Fahmi Syaifuddin, teras Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Abdul Basar Wani, ibulun karya Pak Mungkur, Kabin Basya. Bitaras Kubin Basya. Kira-kira ayat sabarah puluh kena anggota Nahdlatul Ulama. Kalau apa, jangan dengan telah ulama. Aisyah mengkhusus mustahil. Apabila terjadi, Allah ada kamsin milimu. Tahun dalam Tuhan kan? Allah ada kamsin milimu. Eh, tak kepada kebimbas. Nah, kita menuju cari kokil ke tengah jalan tanah kita. Kenapa? Jaminya seperti itu, 70-an, tahun 80-an, mengikutkan ayat 50 juta. Padahal penduduk Arab Saudi harita nenek 15 juta Arab Saudi kan? Arab Saudi sanaga mung 15 juta anggota NU jamaah NU ada 50 juta KBP Kabinbas bahkan bukan timah kena itu kalah nikmah kenapa kita sempat kalah gimana kuitmah mah gini Arab Saudi maka anunan iman imam teh dibayar. Dibayar imam teh. Janten tiap-tiap masjid teh imamna diatur teh udah luminta. Sana yang nak diganti. Kapungkur tahun 80-an saya menang di 80 lagi 80 kan. Kita anu tukang adan di Masjidil Haram. Gaji teh 6.000 real. Bukan adan. Tidak berdua-dua atas sebarang kali opatkan kuayin 24 juta tapi gaji itu kan ada begitu dia menjadikan orang itu lahir dia jalan silah itu kan ada 24 juta maka upami uniha ke punggur imam imam Masjidil Haram gaji nanti 12 ribu kan 12.000 real. Jadi upah minyak kali kedua enak kena 4.000, 12.000 sebarang.
48 juta. Jadi orang itu mengatakan jenis kepada kebina. Kita kopean ketika belum. Bagi takwa ketika anak play. Mengenal ketika ini menutup kredi warga tetapi ya. Ayo maka kaji. Ujung-ujung. Karena hadis yang sering kenakan. Jadi cuma harus kenakan upamitas mungkin hadis ini. Kami kurang kado, kami kurang ayat perhatus tentang marbot tukang kadal seriman. Dengan Rasulullah, jami an iman masihan alian kajal mi an iman deh, maka tu Allah maka di pasien perhiasan kini sudah bukan mahal. Rasulullah, kami jami an iman masihan legenden kajal mi an iman deh, maka tu Allah bukan dia yang kia an masihan anak. Bakal di pasir leluh dan di surgaan masih kering di sekol. Jami anu iman, upami masihan tuan, kajami anu iman di alam dunia, maka kuatlah bakal di pasiran tuan, ke kina buah-buahan anu ayah di surga. Astagfirullah. Ya, jazakumullah khair kan, mudah-mudahan akan anu mampu sedekah. Masih antuangan masih lebat kena besi mahadis kiri. Masih antuangan di surga, di pasar mulutin di surga, masih Allah. Ya, tapi kan, kenapa yang aja dalam bekerja kalau mereka yang kau satu di hasbi. Masa paling wapak. Ya, kalau kita pakai sarung, apa kisah ini kalau pakai kain kau satu yang kudu ikhlas, bengkak di masih antuangan. Kulang kita muda sebuah Allah. Di surga. Rawatul Tirmidzi wa nakulahu wa kabundan wa yakti laku wa kala Tirmidzi hadis nomor wa qad rawa mawkufan ala Abi Sa'id barangkas hariwayatkan Imam Tirmidzi dari mawkuf ke Abi Sa'id wa huwa asahu wa ashbah wa rawu dhabi dunya bi kitab istina'il ma'ruf mawkufan Abi Mas'ud. Ya bila kita istilahnya ma'ruf cara dalam jasa tapi mawakupan alam di Mas'ud ya menduri ke imam dia masuk ke sahabat walaupun akan takal ala dokir yusyarun nasu yawman qiyamati akrama kanu qatlu yusyarun nas bakal dikempalkan kejarmi yawman qiyamati dina kue kiamat akrama kanu qatlu jadi akrama kanu qatlu dikurang makakot yang diajarkan tanpa musana sama sekali akrama kanu qatlu qatlu sepertus tanpa musana sepertus dilahirkan di nampak doangan itu maka diyaudil kiamat diyaudil maksyat yang diudah genting berkesa dayakna tanpa usaha persis seperti kurang dilahirkan tidak pertuahan ibu ayat yang dilahirkan tidak pertuahan ibu nakas didasi nakai rompi ayat-ayat wa ajwa amalkanu katu wa ajwa amalkanu katu serangkan posisi diumil mahsyar pada menghadap yawmul qiyamah ajwa'an maka nukatuk sepertus orang angkelapan aslinya dan ada bangun sama sekali wa'ad ma'amaka nukatuk serang haus sepertus orang angkelapan aslinya sepertus itu yang ketiga dauhanana yawmul qiyamah yawmul mahzad yalmi teh hufalatan mufalatan sadayana tanpa busana sadayana kalaparan sadayana kehausan wa'an sabana kanu katu wa'an sabana kanu katu paman kana lillahi azza wa jad paman kasa lillahi azza wa jad kasa Allah azza wa jad وَمَنْ أَطْعَمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
ومن سقى لله عز وجل سقاه الله عز وجل ومن عمل لله عز وجل أغناه الله أغناه الله ومن عبى لله عز وجل أعطاه الله عز وجل maka paman kasalillahi azza wa jalla sing sahajalmi anu sok pasihan kangen kajami anu iman de karawan karan Allah kasalillahi azza wa jalla engke bakal ditutupan barakna ku Allah biyaumil mahsyar wa man qamalillahi azza wa jalla akamullahu azza wa jalla sing sahajalmi anu di alam dunya na berehat sok masihan tuang kajani anu iman deh maka ku Allah kebakal di masihan tuang wa man saqa lillahi azza wa jalla saqahu Allah azza wa jalla sing sahajalmi anu sok masihan leuleut di alam dunya kajani anu buka ibadah karena Allah maka ku Allah bakal di masihan leuleut di atas sakit ujung-ujung yaumil mahsyar ima ke alam dunia tahun 80-an upami terpak tapi satu waktu sarang wali kota daerah Anayu Jawa Barat tapi yakin ada para kesalahan manjur tapi tahun 80-an saya sekolah dan saya mau dipatahkan Masjidil Haram masih tajam di Robi kali itu bingung, kali itu bingung, akhirnya lepet kabiskan. Habis santai kan? Yang anak kita pejabat kabiskan. Hari itu dinten Jumat. Habis tengawas kena nawa, tengawas harga, tengawas panas, tapi begitu yang saya Jumat, kita pejabat kan dikira ku abi, pakai unang kita ampunkan. Saya erat, wajinan terus ketahun dekatan sama pejabat RT. Acuk nanti dikelepuskan keringatan. Padahal itu dengan anda. Sekarang ini sama anjina. Anjina kehausan, acuk nak kukesan lebih ke seperti si mate. Lapor. Terus lapor. Karena keadilan itu gak anjina isi. Tapi lapor itu karena rencana ada di kamar. Ayah sama mereka nanti mungkin kena bapak sok muet jelma lamun telah bapak bener kita harus orang dulu nanti yomil kiamah yomil mahsyar kan jami anu betul sedekah ke dalam dunia mual keharusan mual kelapangan biasa ketika batu obatan Allah maka jami anu di alam dunia na sok masihan angin kabatur maka ketu Allah biomil kiamah anjina di pasihan tutup parah di pasihan angin wabal biomil masyarakat tapi kan pas maus kita bagus apa meminta empat tidak kita tampil Allah pilih kan aku ngur tapi kan pas mengingatkan bina kita tampil Allah pilih ayah murah kali anu mimpen kiamah anak-anak tutung anak-anak bicara kalau sungguh sallallahu alaihi wasallam imun ketiduran kalau sungguh lagi pada anak-anak itu ditawas ke neta kalau sungguh kabulan kali istri anu pada anak-anak itu kunaan ilmu manis pakai tutung dan ketek kabulan kali ngadongin ke lomi tadi abdi teknus selesai memimpin kiamat terus abdi aprak-aprakan kepantesan pun bapak lama abdi menjula bagi-bagi cahit di bangawan kausan di bangawan dapal mesti pun bapak terus abdi naraskan pak alimah gimana pun biar pak mamah gimana kesalam ramana inung manis abdi itu inaharakan barang ditinggal teh usia rasul pun biar teh dina neraka menjumpah kupe panangan teh buanana panangan anu katubu anjena nyepeng kain sakle dina panangan anu kiwa anjena nyepeng kaki sakle
maka patu ngahalan seuleuh neraka anu kana neraka teh diharapan ku kaisar budak dunya sampean. Maka abdi umpat eta nyuhunkeun ka pun bapa apa kesetak pun dia hayu ngaleuteun. Abdi bari de ka pun bapa nyuhunkeun cai eta bade masihan pun dia sareng pun bapa Allah ngaharangkeun minum cai balawan kausar ieu keur akhirna. Tapi abdi mestilah seluruh pendengok dan nyerah kapun dia begitu ngadaan kumbangan abdi nyerah sawana abdi kabur terus abdi badai ngarayan kumbian badai masih ketekai begitu badai diasongkan ternyata panang abdi kabur sama mereka murah kali abdi ngarus ke kapun dia mama dimana eta mamah nyepang kain dimana eta mamah nyepang daging. Sanung ibu na, mak bahwa salilah hidup di alam dunia untuk pernah sedekah dan pernah sekali mere baju buruk kata tangan di mereka ini sakit kan bermain yang tersedekah kita teh mahalangan sedung mereka karena mereka ya kan dulu kami tak ada waktu kan dulu tak halangan mereka jadi masker ngimpet tak dipandang mereka sedung kan dulu maka doa Rasulullah umat hak kebun yang saleh mesti kalian pimpinan dia murah kami kamu sama-sama dalam kena itu mesti begitu kurasa di jalan tekan di rumah langsung saya deh maka hal basna upami ayat Allah in kodohi dan menyebabkan bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala as-sadaqatu tadfa'ul bala bahwa sadaqat yang akan lebih kentina bala ini iya lah tapi umihan beri kesatu Sulaiman alaihi salam kesana Nabi Sulaiman alaihi salam ayahnya abdi anwasat kanamanu di pengkernate ayah bangkal kait manu anakan dirinya kan setiap mereka anaknya besar dan gede katanya Allah gitu kan anaknya besar gede Allah. Ibu nanti lapor ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi ya Allah. Abdi tercapek. Megar-megar ketulung. Jadi anak di Nusrasul bisa terlambat. Di Baraban, Abdi. Begitu adil sakini, anak di kujam. Adil sakini, anak di kujam. Maka Abdi tercunyuk kuningan. Kenapa musim menangkan waktu. Eta jam itu melahirkan oleh anak Abdi. Maka dipanggil mereka. Si jelma anu sakalaan manongkek Nabi Sulaiman. Begitu dipanggil ditanya, bener mana? Itu kan imam mana hayat tanggal kai? Ayam manu kayang dirinya, anak kasar jalan lah siapa mesti? Ya, manu kini nanti datang cerita kami, nges kainat harap pada pulah malam malam dia. Kami yang ketika itu Nabi Sulaiman, manggil dia. Mani ujian dua disimpan di nahanat tentang kawakai. Lalu kan Nabi Sulaiman kaya tadi. Lalu nanti ayah jelma naik kawakai dan nyokat pan peta berlalu. Maka jin eka kan di nahanat tentang kawakai kan. Selesai itu. Dan halnya menjelma tiga orang pokokan teh. Lami-lami kan setahun dua tahun mereka terima anak kandung dan ingat pada malu anak kandung ibu ini teka luar mereka baru nyerah kelati dua baru nyerah teranya nyerah kelati dua begitu kamu buat ibu ini ayah anu lemah pastikan dalam tiga roti anu mandiri tuang jadi pastikan karena nyuruh ke tau karena teranya teranya dilawat lima begitu manusia yang memiliki dunia agar Nabi Sulaiman ya Nabi ya Allah jadi yang kita dalam mata kurang terus jadi karena manusia anak dalam kini anak hati Nabi Sulaiman kan Anjiz saya sejak kita tapi ingin dipatuh kuno sih mau Allah terus ditugaskan ngajakan pangkal kain kita jelma dia tetap rumah jawab lagi ya Nabi ya Allah. Abin tebahat kasalina, abin tekunan
begitu kita jami naik mulai berarti dicepetnya kesampean pada dibabekkan waktu itu kan. Tapi begitu abdi nyepang sampean kita jami abdi di hewan malaikat diangkat abdi ke malaikat lalu dan malaikat mana penggilakan penjelamatan sedekah harusnya sedekah malaikat ya bisa lakukan kita lain jin ansil tapi kurang di pahlawan itu malah di bangsa ngepang di pemulai malaikat mana pemulai muda lagi berbakat gitu ayat kan pemilu terdapat dina kita tampil tapi dina waktu itu terus katakan dina bagus maka dilihat diuningatkan jangan ke ilmu maksan teh bakal dimudahkan ku Allah tanpa busana tapi jalmi anu kersah masihan angin kabatur enggak ku Allah bakal ditutupan awal jalmi ke ilmu maksan sadaya kalapar tapi jalmi anu kersah masihan kuangin kabatur ke alam dunia ku Allah berkeluar dilaparkan tanpa tuangan mengalapar ya. Jamin kebakan haus kadayana tapi jamin anu kerasa hasil leleng kapal tukar alam dunia ku Allah mua dihaus kiman dina dina kibut wa man amila billah afnahullah sing sahajami amila billah anu padamlan ibadahna karena Allah afnahullah bakallah berharkin Allah kaitanya Allah Al-Qasak jadi yawmul kiamat jadi anu pada malam Nabi Dahi Ta'ala insyaAllah kan mual bula kami mual bula kasusah jadi kita wa man afa lillahi azza wa jalla afa Allah azza wa jalla singsa hajar ma'an sotnah tuntan karena kelepatan batu jahanam pun ya maka ku Allah kebakar dihapun terdosa mata dia nunggu ada seri kan kurang meninjau di dalam hampuran meninjau di dalam hampuran dimana kurang pasti aja minta kena dimana kurang bentrok jumbo kulema dalam kurang dalam kubu hampuran kurang jadi di dalam hampuran meminjami anhang kurahat ku Allah kebakar dibersihkan kalpatan melihat masih kena dina kitab al-tarfi buat tarfi para persekarang pun ya jika ku maha pahala najami anhang kurahat kabatu diuningakin ayah jami anhu Allah dibagikan ketika Allah nabagikan tunggu catatan amal orang maka orang sadaya nanti catatan amal-amal kita begitu jaminan tugas ibadah dibuka ke umur ditinggalkan dan kapan alhamdulillah sholat kurang yang jodoh itu tinggal saun kurang tinggal sedang kurang tapi dibuka di lebaran anusans kaget tiba-tiba di lebaran amal kurang tekan syukur kesayangan seluruh pahala maka orang tunjuk kuningan ke Allah mesti ya pahala abdi anu marah mesti abdi duter rumah semina menghilang nah pahala nabat ayah dina buku catatan abdi padahal abdi duter pernah minta menghilang maka dauhan Allah ya kita terpahala mana saat mana sabar digoboreh kutatamu eta teh pahala maneh sangat maneh dimusuhan kita tanah kan upami urang geuleuh ka tanah rewe bawe gawe tanah musuhan urang sawah lamun sawah berarti hampura kabeh tapi upami itu rewe itu bawe urang diam seuring rewe urang maka eta jalmi anu kitu anu hampura jami anu itu hampura
memang setan bukan sepuluh dan setan dia sopan. Ketelahun dia sopan berarti akan atasan sama setan. Tapi tinggal diundangkan kebaikan jika rumah sopan setan kena ada hal adjurlukan. Hal adjurlukan adalah syajaratul khuldi wa munkillah yablah habis terkena menyukur kesalahan. Ayat dia sopan setan kena ada hal adjurlukan. Pada hati hadapan Allah bahasa setan sombong dan minta ampun. Harap terminah, harap takwit tidak. Kehidupan manusia tidak kabar ke Adam di taman tubuh si jenaka lah di Madinah sir. Pohon yang dia kata kata apa di berdewan hari ini jadi begitu. Jadi yang terkepada, ayo apa? Mesti kebetulan bangun, kebetulan ini bulan baru. Ayah itu nampak dari mahmu mahmu ketemu keturunan biasa rumah di jualan belum harus main mesti pakai lipu seperti yang terkait di turunan mahmu mesti bayar ya musim sebelum sempat musim kemana ya turunan mahmu terbalik aja. Wa man 'amila lillah aghnahu Allah wa man 'afa lillah 'azza wa jalla 'afahu Allah 'azza wa jalla. Jadi alhamdulillah di alam dunia neka maka Allah bakal dihapuskan ke alam pada luas satu Allah. Habis berulang-ulang yang mungkin lalu orang di rumah kawan biarkan bangun kawan emosi kawan nafsu kawan menahan itu menjumlah semua orang mungkin kejaran mahkusta, menjumlah kejaran mahkian, kejaran karena hati bila-bila datang di setan pohon lagi, gede masih ada. Terkadang orang sepuluh pohon, hilang lagi. Maka orang kedah sing kempal seperti itu, saya rasa guna supaya orang emutan orang pula mahu terima. Emutan Tuhan biasa terkenal itu nami na'alam dunia astagfirullah nami na'alam dunia tidinya melihat Allah menurunkan ke iblis ketika iblis dan nyaita menggodakan anak itu ada dalam Allah syarikum bil'amwa wa'l-qur'an wa'idhu ya lalu hayal kagoda bawahi anak hijau dan syarikum bil amwali wal aulad harta mengetahui anak maka akan dalam kerahama membaru asyaf di mahu bayangkan komisi komisi 10 ribu bisa jadi perkataan dulu 10 ribu padahal beli dua hati nanti dia maafi abdi kalpaskan Allah yalham menuju ayat kami almarhum pada saat haji gaya menuju ayat kami habis menuju tiba-tiba di jalan terapi pak macet jalan kenapa? Ayat kenaik angkot pasir kenaik angkot pasir dulu di jalan aduh macet jalan ke atas bes kasih sikl mereka utang pasir gara-gara penumpang gigi. Anu dek naik apa terjadi kan? Belum dek kan? Apa tadi gigi kita belum naik kan? Ini golok sok dek kan? Kita gigi kena masih lah golok. Kira air sih masih lah. Gelas belum kan? Anu pada naik tadi dek kios kan? Iya lurus ke anu pasnya. Abi naras si ibu belum pada naik angkot. Bu, ibu tu kereta mana? Ah kereta ni apa? Kepayunan. Banyak pengurangan. Di iman mel kepayunan apa tak kepayunan yang banyak ulang lah keluar protek sebelah bau lah keluar sebelah kira-kira yang 500 perak benar 500 perak kira-kira bayangkan keluarkan gara-gara duit 500 perak pasien masih ini sudah sampai kanan dan ulang lintas pas tak perlu juga itu setan. Terkadang bukan masalah detik, masalah mudah pasnya. Tepat itu kayak bapak. Awas, agak lupa anak ayah,
ya gitu kan. Kalau anak siang maka itu diganggu menolok. Dan kalau tidak, syarikum fil amwal wal aulad. Yang Allah kawasal, anak negara, wah itu pun gerakai kegiatan kemarin. Jadi Allah masih hanya kena manusia teh harta nak mudahnya yang dikat. Wah itu pun yang dia kemarin. Padahal ada orang Allah yang itu musyaitan juga dulu orang pernah janji siapa yang mulai benar tak kata dia palsu tinggal berakan bukan bumi kita tukang bumi di janjian musyaita dan terpaksana itu beda yang anu kira iwakina jika dengan tegas baca kemana iwakina 10 kali sama berarti berkumpul sama berarti begitu di 10 peti macam kira goblok besar gitu terakhir karena wakilnya tapi tinggal berakan tukang curi tukang curi sampai kabeak segala lupa sudah gitu sudah disukai sudah panggil tau sudah terus wakil bom yang dia kemarin lalu setan bisa tinggal berakan sobat-sobat yang aja datang menyerang kubik lalu berakan jadi astagfirullah sampai ke sekarang paling gua lagi ayam benar kurungin minyak 20 juta minyak 20 juta api kan masalah sumber api terbakar tiba-tiba terbakar ke air toko dengan sekarang paling tiba ayam apalagi jerapi apalagi itu ya ayam jin makar kalau pulang di alam itu gak ada ayo bisa mereka memang kurang grup ya kan dilebet ke mana karena botol lah kalau bisa protos neonnya kan dia kan kalau dia sekolah 20 juta dia 50 juta jadi di rumah saya bakal tanda kita kira apa nama untuk ngasih dia banyak dia malah menunggu dia dari kita ngajak dia lagi coba percaya dong sampai ke akhir tukun teta dengan minyak kecil tak harganya 20 juta di telan wakil dulu yang dia kemarin Allah ya itu syaitan bila kurwa pada yang bisa kandang untuk berkata tapi kuat kamu nah kurang kempal sampai pas dia teh terkira kue pada kin payung nabi kerotan pahamu ini Muhammad ingatkan kejelma-jelma lantaran kata Pak Peori teman tangan kejelma iman payung nabi kerotan pahal mu'min kurang dimana mabur tini yang utangkan mau sinten teori kemisa Alhamdulillah setan jadi itu kan jelma yang dari dia sedang dia masuk dari itu ini kau hadir lagi jadi bisa jadi kalau pantang di Inggris mulut ini hadir lagi kalau saya kembali di kurang, saya kembali di mana? Tapi cekan, berapa penakut dari orang? Balik ke orang, kalian dari Iblis. Balik kalian dari kesehatan jasa, kelompok, kepeka iman, nyarikan di jelaman. Coba ya, sama teh, memakai ketika Imam Ghazali di nanti terpihya Allah Mudi. Mana yang paling kagum? Pahala teh, pahala syukur atau nanti pahala sabar bagi dia keurang jalani anugerah agama akan kaya terhadap yang berkeluar sadaya mak anugerah keurang daya Allah ulah sekali kali akan kaya ikan terpajar goblok ulah bahwa kita kecobian di Allah tapi kemana berangkat kepang ikan terpajar kekasabaran mama kurang di mejiwa kesuran rugal ulah pakai yukrit kena hati dan anak di alam dunia demi kemana tak kesabaran kurang di mana di pasien rugal tapi di mejiwa kesuran di pasien untung kalau Allah laba Allah bakal nonton demi kemana syukur nanti pemilih pasien untung jadi ketika di jalan panjang kurang buruk jika demi kemana tak kurang ketika ikalan payung tuan syukur atau syukur
maka kalau jadi anu iman jika kurang maka kurang dicalan panjang alhamdulillah saya kadibu ma alhamdulillah ya kalau jajan ini tapi panjang dicalan panjang lampu na ayat tuhakin ma saya kadibu ayat katami betul mampu kedalukan ini kadibukan hati alhamdulillah abdiyah dalam kaya akadil di Allah kerasan ini kata panjang maka itu nilainya syukur. Ketika kami pasti yang bergabung Allah astagfirullah Nabi Muski bersalahnya dari Ahmad Muski maka begitu mengatakan langsung akan apa sih astagfirullah al-Rahmi Allahumma inni ala dikdik wa syukdik wa hasna ibadati Muski Abi Yakir Iman Abi Sintahan Muski ibadahkan Muski Nuhiya syukur gada paham Nuhiya sama gada paham maka Imam Ghazali serta para ulama berbincang masalah pahala syukur serta pahala sabar. Dawuhan sapalina ulama, ketika orang dipasihan harta sedul bersyukur, maka anu syukur lebih gede pahala dibakar anu sabar. Dawuhan sapalina ulama, ketika orang dipasihan anu Allah keras orang sabar, maka pahala sabar langkung adil dibatalkan syukur. Non bagina ayat dawuhan Allah inna ma yuwaffas sabiruna ajrum bi ghairi hisab. Jami anu sabar pahala langkung moal aya kangen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harosna ka hirup urang teh ka kanan ka kiri atuh we jadi pahala langkung urang dinasehan ku iman. Tapi upami akan tegal iman boga duit kolotol, sombong, cilakan. Saya atas, haram jalan, cilakan. Kan itu kan ini cilakan aneh. Dan bayi orang tempel, ini kris dia, kan? Itu kenal ada hadir ukuran, supaya dengan pahala saya. Ini pakai kemahatan, dia masih hankar Tuhan, kalau dia minta Nabi Gusti, dan saya ada Gusti, habis ini dia, Pak. Gitu kan? Di mana kami masih beruntung kalau alhamdulillah Nabi Gusti mudah-mudahan kami masih biasa nama maaf tidak ada yang kena jalan dan masalah lalu dibilang maka dua-dua ada dan paham nah di dunia kan pada terbaik Nabi kelatan paham bumi ulang siri yang mentah dia juga gitu kan wan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma a'azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah ya ibna adam man tum alam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu Ama alimta annaka la uddahu la wajadtani anta Ya hadis Dawud diriwayatkan Dawud Abu Hurairah Dawud Nabi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Azza wa Jalla saya pesan Gusti Allah Azza wa Jalla Yaqum al-Tawfi Allah Yawm al-Qiyamah Mungkin Yawm al-Qiyamah Yabda Adam Maluktu Alam Ta'ubi Hei ya manusia Ibnu Adam Maluktu Kami tegering Alam Ta'ubi Kunal Malik Tinal kami dawan Allah marintu halan tarudni jadi ku akan upami orang untuk biasa nakwil karena dawuhan-dawuhan anu sapertos ke pantes terabah terdamah pantes terdekat la takhudu sinatun Allah punya tenang menurunkan yang terpernah atau fiwak terpernah tapi di hadis ini dawan Allah ke dia menurunkan Yabna Adam, maritu, palam ta'ubi. Hei, manusia,
kami tegeri kunaon mah teu naon. Kala sanang jalmi teu mun Gusti kaifa a'uduka bade kumaha abdi ngalayan ka Gusti kaifa kumaha a'uduka abdi ngalayan ka Gusti wa anta rabbul alamin Gusti teu ngatur dia alam jeung sareng manusia sadaya. Kala dawuhan Allah ama alimka naha mareh teu apa anna abdi sanyana abdi kami pulanan si anu mereka beri kita malina kekanak malina alam terakul tapi mana tidak mau kali ya amal alimka maha malinya tidak mau kita anna kak sanyana anjin lakut tahu lalu ngalamok mengalih kakan beri lawajat kami anda tanduk malih bakal malihan kami tadi beri kan. Ayo orang geleng jenis abikan sinar tetap besar viral bisa. Ar-Rahman al-Afis kawal Tuhan itu bersemayam di atas aras. Udah apa lagi? Di atas kami saya biar kau dibandingkan kuatan sama hadis ini. Lamun maneh alam anggrin kami tahan tinggal. Berarti apa tuh lumatan lah. Di langit kumpatkan dunia. Atau nanti kiri. Akan satu mas dari surat Al-Baqarah ya. Wa idha sa'alaka ibadikani fa'inni qarib. Wa idha sa'alaka ibadikani fa'inni qarib. Ya, di mana nanyakin kamane. Abdikani, ani masalahkan. Yakin, fa'inni qarib. Saya akan mendekat di mana kuduna pak ini alat kursi dengar pada saat kami bagi di mana kenyataan kami Muhammad abdi kami pak ini bil kursi saya akan di atas kuduna ini tapi pak ini kali saya akan mendekat semoga diuntungkan. Kemudian sarena dia di mana pada dia jemaatin ayat itu lah orang yang untuk menuntut di bebu. Kayaknya rumah sakit itu kita satu ayat jam ini alu terang kota Bandung teh alam kuna kajaran koko teh. Mana kabar mana pak koko siapa orang mau apa ya dengan mantan koko loh kabar rumah kan koko. Kami coba, belok ke kanan, mungkin masuk dari sertika alun-alun, Pak. Kami coba, kami coba, kita ambil, buang ayat ke kanan, kita ambil, buang. Setelah kan kami bisa, kan? Jadi, yang tinggal lulus ke polis, masuk dari pekerjaan belakang, belok ke kawetan, Pak. Lulus terus, muterkan dari tetap. Ke KBC, ke berapa, nanti, alun-alun. Sekolah akan di mana menggambar sesuatu namanya di pasar sayati. Sebenarnya menggambar mulai sayati pun gitu. Di kerja isya pasar baru di Mopa. Ayo sayati. Ayo apa sayati berbeda-beda tu. Kalau sedang dekat, saya kan yang boleh dapat. Oh, di sayati mau pasar baru kaya kita di pasar baru. Banyak akan minat banyak juga apa nak kalinya mengingat sekali pula sok aku penutupin habis aku mungkin mungkin berpesana dan nabi yakin dalam rumah yang nak terasa pula mungkin di luar ini pula makanya ya mungkin malah sahabat mendekati musri di mana sahabat musri ayo sahabat yang meninggal kemana. Allahumma kita ada Allahumma minta kesalahan nasib lah bulat ini jadi Allahumma kita ingin berusaha Allahumma sabi Rasul Muhammadin tibdul kubur ayat dendir Allahumma sabi ala sikirina Muhammadin tibdul kurubi wa jatawin ya tadi kita jawab lalu gak
sabi mo pinggir ng dasar, hindi ako sabi mo. Sabi-sabi ng dasar ito. Basalama. Sabi basalama. Basalama. Pagkilakan. So, hindi ba natin musika na? Kawa mo natin bayan ng mga. Yes, Maroka, Maroka, yes, ya kariman wante. Ano nang netep kana rarai dampal gusti, yes, san. Pemilihan wajah Rasul Beka. Kami ngulangin kami. Kasusah ngulangin kami. Upaminan rarai Rasulullah. Tak, kebiar buruk deh. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawiha. Tibbil qulub dokter nama nasa tepat sama Rasul. Selesai kakak bimu. Ningali manusia kakak bimu. Astagfirullah. Ningali manusia kakak bimu. Manila ahad ya kak. Ya sayang. Lalu ingatkan apa mentah dan manusia satu. Astagfirullah. Ketahuan rumah, kena kira. Ada satu kubur, so ayah kena dalam ngumpul kerja ini sebenarnya. Ayah kena ayah. Ayah, wing masih kena. Wing masih kena. Kubur kaki 12 dulu dari kan balas itu kan. Mau dikempal kereta. Kampung rumah ayah parek nubalik di pelakon di buruk ke. Gitu ya. Padahal itu pemindahkan kapal. Karena itu terbiasa dengan Siti Halimatus Sa'diyah para ulama. Siti Halimatus Sa'diyah. Siti Halimatus Sa'diyah dia nyari. Ya, anu pas-pasan di rumah. Kepelakan jalan ini. Dan rumahnya masuk di belakang susulan tekempes. Tapi begitu anjirna nyanak Rasulullah kalminan. Ada satu operasi di bila itu, maka sangat sepuka kubur gusti berkah Rasul anukan pasti pasikan kubusi kasih dihalman pasikan kami. Ia pada akhir sih bila pengeras itu ada bahasa kau nombarkan. Wah musri ayah Allah padahal kalau mencoba Kristus terang mereka. Lalu semua benar terkenal musyrik. Akhirnya mulai menemani Pak Korea ya tak. Ibu nak sudah ibad jadi nenek. Mios, gelis ketika itu kalau ulu jadi ikut HP mama tinggal ulu. Terus semua itu mah, mami kuih. Jika kita boleh jadi nenek musyrik itu ya. HP itu mah tinggal ulu ya. Maka pas duit karena pintu kalau pindah ya, gara-gara HP itu kalau salah kakak kan sering nyerah HP, kakak itu HP tertenang kepikiran. Kira-kira musik itu ya, ah, mau beda kayak gitu. Tapi pada akhirnya kabar, yuk, lagi sopi aja nih. Lagi sopi jadi kabar, tiba-tiba tepi di tengah jalan. Halus, wih, pokok. Duit tadi nak satu cara duit tu ia sangat seolah ikhlas. Tak keluar duit pikiran tu tenang tak. Kira-kira musik tu tak. Kira gitu. Apa yang musik mal. Aina bulan mulut tanggal 12. Keris di korek. Batu alim di korek. Pat anu nagora nak aja sokir. Jika di sofian nagora Allahumma ini asal kerbita untuk kawaran. Kita kris ngajanya, batu alim nagora, nagora Allahumma, anu Allahumma, minta kena kris atau minta kawar. Masa itu berat-berat ini? Minta kawar. Dan minta kawar, musim itu kan? Ya, itu. Orang dihentikan kawar, kan? Lain minta kena kris. Kita perlu dibangunnya, kita perlu hape. Bisa baca. Lalu tengok HP, musik itu atau kira kami kalau lalu tengok tiba-tiba pesta lalu tinggal waduh sejak
kamar, maka paling tidak pasti paling tinggi. Kalau pes kalau tidak mau, ada musyrik itu ingat itu. Melalui yang jadi ajaran itu belum ada kamar paling tinggi. Sampai yang dia mampu mengurung. Maka dengan para sahabat, mungkin Rasul alim awal. Dengan sahabat tersanis, mungkin Rasul tenuping tak tengah daru karena perkara sahabat. Tapi apa yang terjadi begitu rengsek, nawas, Rasul itu malas. Manisnya dia. Sahabat tadi aku nanya kita, ada ya Rasulullah. Masuk lalu, nawasa, pertanyaan apa tadi? Mata sahabat ya Rasulullah. Mesti Rasul, gila akulah kiamat. Dengan Rasul tidak mesti dan amat bila kaya ahli pantai desa dimana ingin pantauan terus diseretin kanulai para iman dahulah kiamat kaya tinggal keluarga kaya yang ceramah aku ceramah lain keluar di pesantren lain lagi lagi malam kemis tapi keluar di kebun baru. Kalau di kebun-kebun tiba-tiba jadi pustan, diolah ke mana-mana. Masuk TV, karena radio, oh, di mana-mana. Soal, di mana kan? Di kebun-kebun. Apa itu kebun-kebun? Ayo di kebun-kebun. Jangan-jangan kan, kebun-kebun itu langsung ke umir. Itu nyata kebun-kebun kan? Kalau di kebun-kebun jadi pustan, diolah ke mana-mana. Macam Quran itu pasti jelas. Ngaji nasak kerongkong, ayah kampung kumampangka, dalam imam syarikat yang terkenal jatuh burut yang anu mursid, apa sebuah anu mursid, anu ngamalkan karena emna, ajinan kampung balak, ajinan kampung di mana kabar pernikah bagu, ajinan kerumah bagaimana, di mana kabar pernikah getol, ajinan kerumah getol, nah dia nggak ajinan pernikah, serah kok. Mari nak pergi minta ampun. Apa namanya kan? Di mana kabar turunnya batu? Sehingga disebabkan musyrik. Nah, doa Nabi Rasulullah kan murid tetek. Doa kita tak cuma pakai ilmu kasih manfaat tuh begitu ya kan. Yang sekilah hadar Nabi Muhammad. Bila hadar Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah ayat 80 nu eka nu 7 bulan 24 bulan kabeh minta ilah hadratin berkata Tuhan guru teka soal ada misal hadratin asuk ke rumah kata biasa kalau suka masuk ke perumahan kata tepuskan di sepanjang geri nabi sampai Tuhan guru ayah-ayah ngaji makan Tuhan guru. Akhirnya Allah dengan mu'akhir, maka umurnya setelah itu ngaji kina Google atau mansak itu berbentang balik kanan kiri nah, dauhan Rasulullah kiri nakiyalah keindah besi dan namun ilah mu'akhir pada terdesa dimana pada orang pasti serengkan kanu sana separa kina pada terdesa keluar kiasa, kuping dari warga itu. Pusat di pusat serilah masjidnya karena masa berhubung itu dia kira-kira juga kurang akan bodoh itu belum terkena lagi ya kita perlu kemana akhirnya ya nah aku ngerti karena ada salah satu besar yang pusingan yang tak kalah kan istata'an buka pada untuk ini kala ya Rabbi kaipaku ka'imu kawaran darabul alami kala ama alimta'annahu
istata'ama ka'abi pulan malam tuta'inu alma alimta anna kalau al-amtahu la wajah tadadi ka'inti yabda adam kaya ibnu adam kaya yoma istata'antuka malam tuta'inu kami teh pernah minta dahar kamarnya kuna malam tuta'inu Allah nyuhun kentuangan iskat antuka kami temen tanda hal kaman palang tutain ni kunon malih kemerek akan bayar kemua kami kaya sanang jami'an kita Rasulullah ya Rabbi nun meski kaipa tutain muka lari kumah abdi masih antuangan kakusi wa antara bulanan ini kusi kalau kandungan sadaya kau abdi kandungan kusi sadaya kandungan kusi kumah abdi masih hantuan dengan Gusti. Kala Tuhan Allah ama alintah nah hati nama anjir annahu saknya istat'anaka abdi pulang istat'anaka gusmin tadahal ka anjir abdi hamba kami pulang si anjir padahal untuk ilmu tapi kunal manis tebal kita ilmi tadahal jadi kunal manis betul-betul Allah kan. Amalnya, nah tiga hari, anak saksinya namanya, lalu akan kamu lalu merek mamanis akan minta dahulu tiap, lalu dia terhadap ganti, takut ke bakal manihan manis kami minta dahulu manusia yang kami. Wassalamualaikum. Kantos dimuniakun di Nabi kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus Ibrahim alaihissalam ada melanggar teka masih hantuan mulai kata mute karena ayat tahu anu tentua ada lupa lupa jantan yu pegang pipi dapat kohen bakulah pangsa wahai dengan mamanjaya wahai dengan mamanjaya matamu terkena tuan sabda sarang kuku mau naik kobar kena tuan hanya lebih nama menurunkan karena perjalanan Nabi Yubal Ibrahim AS Nabi Ibrahim Tuhan pernah kosan tamu ayo orang mendahat karena dapat saya lupani Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ayo orang tamu dong ayo orang obat ya saya masih dapat lagi ya masih dapat lagi ayo orang kita pada Tuhan, nanti saat kamu pilih, menurunkan kesahannya. Nabi Ibrahim, barang Tuhan, nanti saat kamu Tuhan. Sampai kau ingatkan, ini iwan pesna, Nabi Ibrahim, pada Tuhan, mapai jalan, milagian jami, semuanya Tuhan, sampai ke dua kelompok. Ayah yang paling indah. Ayah yang dijami, tukang dorak. Dongkap ke Nabi Yubat Ibrahim alaihissalam nyumunkan ke Nabi Ibrahim kintan-kintan dalam Nabi Ibrahim waktu mereka mana menjelamat doraka mana menjelamat kembali ditolak wih memang kan jelamatan doraka karena sorak nyumunkan ke Nabi Ibrahim begitu ngayus saya akan jalan ditolak Nabi Ibrahim Ibrahim kunaun anjen begitu karafuan kita ini apa? Dorakat ke kami seumur-umur terpernah dilengkir ke kami di sini dorakat ke Allah seumur-umur di sini dikotorkan itu kan ngomong gerendah itu kan mulai gerendah itu kan tipu gerendah tinggal di sekolah jelaman entara surat gerendah dorakat ke Allah seumur-umur ini kan itu kan tahap mali kunaun ai datang ka mane kareksa kali itu di bae kunaun itu lu bang doa ka kami saumur umur di bae ku kali kan kunaun minta ka aja dari bae maka diberi Nabi Ibrahim kan kalau di ilarihan diberi ke kemana astagfirullah astagfirullah eta kelas nabi
Ayah kan lebih pagi udah di kamar tentu. Sekarang mau ke rumah besok ya. Saya mendengar teman-teman amin. Ya, pengajian kita pasti kita oh, itu sampai saya kosong. Ajian penyamun itu. Ayah juga menggelak menggelak tadahan ke ajian. Menurut diri, sepala pun diberi ke ajian kita. Masih dah kena dibikin ke besar yang di kami Erdo nampak dibikin di kamar. Bayangkan bahwa. Ya benar Adam istaspai Tuhan. Hei manusia, kami teh minta ilmuan ke angin. Kalian tas ini kuno pari diberi ilmuan ke kami. Kala, sangat jauh itu ya Rabbik nun kusti. Wakaipa kusti, karena api astika. Badai rumah api pasti yang letakkan ke kusti. Wakantara pulalamin, kusti teh anu-anu ya Allah. Kala, daudan Allah, istas kata abdi bulan. Pernah melihat niluman abdi hamba kami pulang musikan. Palam taskihi, tapi mana pulang demen. Ayat kelemahan yang tadi. Ama ingat kakir lalu saya anjir lalu sopai tahu. Lalu nyari niluman kata kelemahan yang tadi. Wajar tadi kakinti, maka anjir kebakar tahu. Dimentari memantai kami hartasna kami bakal ayat di hijir dan jolok itu kan hartasna pahala Tuhan pasti bakal di hal lawahu muslim di bahasa-bahasa Tuhan lalu indah misalnya wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tapi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lawan Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal kuakan dia catat kuakan emoten tidak kelas tidak rumah kelasna sayyidina Abu Bakar di hadapan Rasulullah dia terhidup tinggal kelas sayyidina Abu Bakar nada Rasulullah itu man asbaha minkum yawma sa'ima man sa'ahir asbaha an isuk-isuk minkum kiharajun al-yawma inapa iya sa'iman puasa Tuhan Rasulullah nukumpul iya sa'i nukuasa inapa iya kala Abu Bakar radhiyallahu anhu nadau sayyidina Abu Bakar ana ya Rasulullah abdikulat nanti sahak alu kue kue ilpasa kala Abu Bakar nadau Abu Bakar ala abdi kusti Rasulullah akala nadau di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ab'ana minkum liyawma miskina man sahak ab'ana alu meredahal minkum ki'ajir ayyama kwehi miskina kan miskina saha anu bayiye disedekah kepada manusia qala Abu Bakar terus kata Abu Bakar ana abdi Gusti Rasul pai dina isu-isu dari kan puasa abdi saha anu sedekah abdi qala dawuh Rasulullah man tabi'a minkum yaum janazatan man saha tabi'a anu ngajajakan minkum di akhir hari jawab bina pergi jenazah tanpa mau sehari ngajajakan majin ke kuburan bina pergi kala Abu Bakar menosim bina Abu Bakar ana abdi Gusti Rasul wa man ada minkum di yawma mariqa wa man sahar ada an bisnalahu minkum di akhir hari jawab bina pergi mariqa kami kala Abu Bakar kepada Abu Bakar an abdi Gusti Rasul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'at hadhihi al-khisal qattu fi rajulin illa dakhala al-jannah majtama'at hendak kumpul mendengahi hadhihi al-khisal ieu madawiyah nampak kawiyah
sawu sedekah ngajadakeun mali nah aya kumpulan maka lamun dina ieu kumpul eta pagawean anu opat ieu kae illa dakhala jannah amin mutlak eta jelema masuk ka surga eta teh kan Abu Bakar mubasyirin bil jannah mubasyirin bil jannah dipastikeun sayidina Abu Bakar babar ka surga dina hipotos Rasul mengingatkan sayidina Ibrahim alaihi salam kan dipanggil Khalil Khalilullah kekasih Allah Rasul mengingatkan lamun kami diperkenalkan bahwa min Khalil min kekasih banyak itu ada di bakar tapi Tuhan menjadikan kami Khalil ke Abu Bakar atau saya tahu bakal kuasa Allah. Nomor kedua kuasa yang di dalam umat Rabi Allah orang. Dawan Rasulullah kasih di dalam umat. Laukan Nabi Tumpak bila kena umat. Lamun ayah di Nabi santas kami, maka anu pantas jadi Nabi umat. Dawan Rasul inna Allah wa barhaqa ala isyari umat. Allah bersedekah hati Nabi dan Nabi Umar. Setiap saya di Nabi Umar berdaun, sesangkan. Kalau sebuah, lungsur aku Allah. Niatkan kepada Tuhan saya di Nabi Umar. Bertakutu di makam Ibrahim Musalla yang tak usul saya di Nabi Umar. Kalau waktu seperang badan, saya di Nabi Umar diunggah bahwa tawaran sudah banyak BKP. Dahun Nabi Bakar, berangkat ke Madinah, di tengah Allah. Maka dia bikin ayah kunal. Pernah gitu kan? Maka daulah Rasulullah ittabi'u Abu Bakar wa Umar bin Ba'di ittabi'u Abu Bakar wa Umar bin Ba'di tuturkan ke kemana Abu Bakar di Umar sartas kami nah abi sepunilakan masalah wa'amu sa'ar taksir wal gulu jadi taksir teh malah wal gulu yang berlebihan mungkin warti-warti api akan didapat untuk mereka. Cuma dipandang ke orang. Ketika orang berlebihan menanggung kesehatan Abdul Qadir Jailani. Seperti senalakan sahabat. Segala-galanya. Padahal saya di dalam rumah kan lebih hebat. Saya di dalam rumah lebih hebat. Apakah si Abdul Qadir Jailani melebihi saya di dalam rumah? Ya tidak kan. Sayyidina Ali Khulafaur Rasyidin ayyuna para atas mubasyirin bil jannah ayyuna para atas dijamin keluar masuk surga maka bisa kibar kereta kan lalu maus menanti di wayat hidup sehat lalu kami majlis ini akan berkah akan bergayu kau mau mengurang macam mana di Rasul kuno mengurang ke macam mana di Rasul kemana ya ayat dimana kau kemana kau bisa lalu kau dihubusuk menanti kelah penuh ablas dengan nama itu ayat kemajak manaki Rasul yang hirtu merokok dengan reksi yang mengatakan kenapa akan selesai semua kemajak manaki Rasul karena akan perintah masuk perintah kita walaupun kita memimpin syahat gitu ya kan tapi ada para sahabat di nafal minta ketika orang pergi mengatakan orang punya وتدخل بين يديك واستجارك يا حبيبي عند خطر النبوه انت كائن tiba-tiba nurut di bawah ada dan tadi assalamu alaikum ya rasulullah وتدخل بين يديك tangkal kaita tunggu di hadapan rasul jawab di hadapan nurah belum tidak tahu ya Allah itu yang akan menjorok dan pokok Rasul dan lebih kan wastajarat ya Habib yang tak terbunuh bayat yang mana wastajarat nyumunkan perlindungan ya Habib menggusti kekasih Abdi anda kan di payung musnya now abdab jenuh uncalan kamu tiba-tiba uncal kamu berkata di payung Rasul now mereka uncal Rasul Abdi
abdi nyuhunkeun perlindungan abdi teh bade ditangkap abdi teh bade dipaehan ku jelemaan poro itu padahal abdi teh geus putra alit kareng abdi teh bade nyusuan ka anak Gusti Rasul hapapas meureun abdi nyuhunkeun perlindungan bareng geura kan kan moro rea atuh geus tinggal ku sareng dina bae aya uncal ka dia di mana ku ari teh gape uncal ka sieun bae Rasulullah dor masuk ya Muhammad kan kalian yang bisa kalian yang bisa pulang ke jalan gak yuk dia mental tuh mengatakan iya boleh ditanya kemana awas maka diminatkan kerosokan ini dia yang tak mengatakan disuruh anak-anak tadi kata mana gimana buka udun dia tak ayo lanjut di beda pengurut ngerokok ngobrol itu barangnya bisa itu barangnya itu ya lebih dipeminatkan banyak barang paling tak untuk dimana kita ubah kini sendiri buat kemana mana kita ubah kini sendiri bayangkan banget Rasulullah bagi wangikan yang kuat kami mengingatkan di bayi kalau nyamper teh kesini dengan rumah kan dalam mau berbicara atau selalu bakal serahkan dengan bose hanya maafkan maka unsur Al-Quran kalau Abu Bakar Al-Quran yang kenceng di Abu Bakar kurang kurang dengan Abu Bakar bahkan kamu dibangga bangga besar atau apa dia hilang yang dalam sahabat kelas semua boleh itu terbunuh kan Syekh Abdul Qadir itu orang saleh. Anjuran ahli mereka di zaman Nabi Muhammad 500-an kan abad ke-6 lah. Abad ke-6 sampai waktu dia nanti. Astagfirullah. Tapi karena masuk nak mengagumkan, dia kan para pengikut. Berlebihan. Oh, gila. Tapi mayok teh, ikutkan kasarayana. Ulah nalukung ke Syekh Abdul Qadir. Ka para sahabat, sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali Makmum dan Tamayyana kan Syekh Abdul Qadir teh ke-12 ngarangkeunna Sayyidina Hasan Hasan Husain dan Syekh Abdul Qadir berarti Sayyidina Hasan ke-12 diwasilkan ke Sayyidina Fatina kembali sakitnya mudah-mudahan ambilkan sarayana ulang mudah-mudahan ulang sedang ulah kumulah sambul dan berlebihan. Saya mau pemilih juara lebih pobar, lanon, udah terlepas. Ini makan satu empat. Gak ada. Bahkan di tuan lima, kira-kira kemana. Tapi kan udah terlepas ya. Luka enak kayaknya. Kurang Karawang. Baik yang tadi dilihat, kurang Karawang. Sasa-sama. Hanya nanti kompon. Darang, kurang kampung teh. Satu, ngagalu ke obat batu. Ayo kenapa kan obat batu, sasihan apa saya paling ngagalu? Iya, satu orang kan dilakukan. Ayo kerejanya, lepon-lepon, apa yang terjadi? Tiung jinten, tiung di mall. Itu kedua, itu pun berlebihan, luar biasa. Nabi, titik akan mengusah sunnah, nabi disilukkan kepada orang-orang anulah alasan saya padahal itu akan minyak karena garisnya rumah itu akan minyak karena garisnya akan biarlah kalau ini sombong yang ibu musuh yang dulu itu bau maka ini aku tak tahu maka cuma akan lebih kalau ini sombong upah nikah sepung Allah sekarang wargi hilang saya karena aku orang silam bahagia orang di korea orang dan janganlah kalau ini sama kurma kalau beli teman waktu ini apa ya waktu ini terima sin salama, sin nyade soal tak kari mundur kiri teman gak mama matri tak ada yang mau kusus mah tak ada yang mau jajan soal kari mundur juta kebetulan tak kurut mau kusus di kerjaan di jalan nung itu tak pasti jalan-jalan pada kurang selama lain makanya sudah jalan di golong-golong, berurung-urung, maaf! Maaf!
Amun ya mah. Yo pikir di mah. Mau bikin kriminal sekata. Mah, gua kerja di negara yang teh kurang di rumah. Eh, kurang di sisa. Lain gua mau pun aku itu bos. Makanya, kalau gua lagi itu gua belum tahan deh. Dan gua mau pun aku itu bos. Kita hidup kata satu ayat kepada diri kita cuma sebelumkan darah darah. Astagfirullah dan kembali dekat dia dekat bandingan-bandingan kali kurang sadaya maka kali kurang sadaya maka ini ketika akan pulah sokres masyarakat nu namun kurang jatuh yang menguasaikan seperti sanur tadi ayat Tuhan Allah Ar-Rahman Adat Masyid Tawa akan tegas dirinya akan pokok pertambah miras mereka mau pemirai dengan penyebab diri pendasarkan bagi Ani Faini Qari Muhammad di mana namanya demikian Rabbi kami banyak yang kami dekat itu jadi mungkin pendasarkan bagi Ani Faini Qari banyak yang kami jelas kecuali kita lakukan hari sebagian kita di mana mereka lebih kami aja diri ya bayangkan keluarga di mana mana mereka harus kata para mana harus kerja maka kami ya menerima lagi lebih kaya tidak dengan para ulama nusantara semata di mana akan masihkan kami miskin ya setelah ditampik kuyangnya katakan ditampik keluarga kata si pemasihan akan yang terhadap kepala-kepala yang bisa kembali kadang menjadi pasif kita yang miskin adalah satu rumah kita apabila kurang ada malah kesayangan yang mudah-mudahan kurang saya masih husnul khatimah kamu masih manfaat saya dan kamu masih berbaik ibaratkan kepada Tuhan.